Gubernur Jambi Fahrori Umar menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dilaksanakan di lapangan kantor Gubernur Jambi. Upacara turut dihadiri oleh Sekda Provinsi Jambi M. Dianto, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, dan jajaran lainnya. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jambi memberikan piagam penghargaan beserta uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah kepada pemuda pelopor tingkat Provinsi Jambi tahun 2019. Selain itu, Gubernur Jambi menyampaikan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bahwa Sumpah Pemuda telah memberikan semangat dan motivasi baru bagi bangsa ini untuk memperjuangkan nasib dan eksistensinya sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Dari Jambi, Puja Widya, Tribrata TV, Salam Tribrata.